Assalamualaikum teman-teman. Kami mahasiswa semester 6 dari Universitas Surya Kencana Prodi Agribisnis Fakultas Sains Terapan. Kali ini akan memenuhi tugas mata kuliah rantai pasok, yaitu menjelaskan tentang profil perusahaan Tankenju. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Nabil Mumtaz. Saya Aufari Hadatul Aisyi. Saya Dian Hardianti. Saya Gina Aulia Pratama. Saya Siti Robiah. Sejarah Tankenju. Tankenju sudah berdiri sejak tahun 1926 pada zaman kolonial Belanda. Toko roti Tankenju ini dikenal sebagai pemasok roti tawar untuk seluruh tentara Belanda sejauh barat. Setelah merdeka sekitar tahun 1950, kepemilikannya diambil alih oleh pribumi yang bekerja di sana. Roti Tankenju ini berada di Jalan Hos Cokro Aminoto dan semenjak dahulu lokasinya tidak pernah berpindah-pindah. Saat ini, toko roti Tankenju dipegang oleh generasi keempatnya, yaitu Bapak Henry. Manajemen penyediaan barang. Tankenju memiliki pemasok untuk bahan baku yang berasal dari 2-3 supplier. Keseluruhannya masih berada di daerah Cianjur. Pemiliknya juga berkata bahwa mereka memasok bahan baku setiap seminggu sekali. Manajemen produksi. Untuk produksi, roti Tankenju masih menerapkan teknik yang sudah ada sejak 1926, yaitu teknik manual menggunakan tangan pada proses pencetakan. Namun, di beberapa tahap produksi seperti pengadonan dan pemanggangan, Tankenju sudah menggunakan alat mesin yang telah digunakan sejak toko ini didirikan. Mereka hampir tidak pernah memperbaharui mesin produksi karena mempertahankan harga jual. Manajemen keuangan. Sistem pencatatan keuangan Tankenju ini sempat mengalami perubahan saat adanya teknologi, yaitu menggunakan komputer. Namun, pemilik memutuskan untuk menggunakan pencatatan manual yang telah digunakan secara turun-temurun dikarenakan pencatatan keuangan hanya dilakukan oleh satu orang saja, yaitu oleh pemilik Tankenju itu sendiri. Manajemen pemasaran. Tankenju memiliki sistem pemasaran yang sederhana, yaitu berkolaborasi dengan masyarakat sekitar yang berjualan di depan toko. Mereka memproduksi roti sesuai dengan permintaan para penjual tersebut. Sebelumnya, Tankenju pernah menggunakan teknik pemasaran dengan cara menyimpan produk di toko-toko dan berjualan di gerobak. Namun, teknik pemasaran tersebut dihentikan dan pemilik yang sekarang memutuskan untuk mengikuti perkembangan zaman dan melakukan pemasaran melalui salah satu toko online, yaitu Tokopedia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.